Nah ini ya, jadi Mas Awi seperti biasa sambil ngirim kurma janjian di depannya KFC ya. Sambil berbagi situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al Mukarramah ya. Seperti ini ya di ujung bulan Januari 2024. Nah, ini Masjidil Haram padat banget seperti ini. Masjidil Haram tuh seperti ini ya di sore hari tuh. Jadi sore hari ini sejuk banget ya. Pokoknya nyaman lah. Ini seperti suhu udara di kawasan Malang ya. Daerah Lawang sana ya. Sejuk kata Kota Mekah tuh kalau di musim dingin tuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekah dan Mukarramah. Dan video kali ini ya, saya akan melihat situasi dan kondisi ya Masjidil Haram atau Kota Mekah yang saat ini di penghujung bulan Januari 2024. Allahu Akbar. Saat ini saya berada di Hotel Mekah Tower ya. Hotel Mekah Tower. Dan di video kali ini saya akan melihat situasi dan kondisi ya Kota Mekah Al Mukarramah ini di akhir bulan Januari ya. Masya Allah bulan Januari termasuk musim dingin ya. Termasuk musim dingin di Kota Mekah tentu saja sangat nyaman untuk melaksanakan pelaksanaan umrah atau ibadah yang lainnya. Salah satunya ini ya. Ini situasi di depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Masjidil Haram seperti biasa ya, selalu padat seperti ini ya. Selalu padat seperti ini. Dan ini di pelataran, tepatnya ini di depannya Malik Fahad, pintu Malik Fahad. Atau tepat di depannya ini ya, Hotel Mekah Tower ini ya. Ini salah satu hotel yang banyak ditempati jamaah. Jamaah dari Indonesia, Malaysia juga banyak di sini ya. Ini situasi dan kondisinya. Kita akan spill di kawasan ini dulu sebelum kita nanti lebih jauh untuk melihat secara menyeluruh Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini kita berada di depannya KFC ya. Luar biasa ya. Ini salah satu tempat di mana ikonik ya atau sangat klasik ini ya. Mekah Tower ini ya. Tapi ini ternyata kalau kita masuk ke dalam hotelnya nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Dibandingkan di Hotel Bintang 5 sana jauh banget ya. Atau biasa-biasa aja ya di sini tuh. Ini situasi di depan Hotel Mekah Tower. Dan di sini tuh banyak jamaah yang mendokumentasikan ya. Ini salah satunya. Kita akan mengelilingi ya Masjidil Haram menjadi gambaran ya. Ini yang nanti melaksanakan umroh di bulan Februari ya. Ini di akhir bulan Januari, di awal Februari. Jadi seperti biasa Masjidil Haram tuh padat seperti ini ya. Tapi yang membedakan bulan Januari atau Februari ini masuk musim dingin sehingga jamaah tuh sangat nyaman sekali ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Tidak seperti musim haji, jamaah itu banyak mengkhawatirkannya. Jadi kalau musim haji itu sangat berat sekali karena bertepatan musim panas ya. Jadi kalau musim panas itu banyak jamaah yang dehidrasi ya atau kekurangan cairan. Kemudian banyak jamaah juga yang kehilangan sandal sehingga pulang ke hotelnya itu kakinya bisa melempuh. Ada yang melempuh kayak gitu itu ya. Kalau di musim dingin nggak pakai sandal seharian juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena kata Mekah dingin banget ya. Apalagi di Masjidil Haram seperti ini. Cuacanya sangat nyaman sekali. Ini situasi dan kondisinya ya. Ini Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah ya. Dan seperti biasa bagi jamaah umroh atau jamaah haji kelak, kalau ingin membutuhkan oleh-oleh dari Kota Suci Mekah bisa menghubungi Mas Sawi ya. Langsung diantar ke hotelnya di seluruh Kota Mekah ya. Jadi mulai kurma, coklat, kacang Arab dan lain sebagainya ada semuanya ya. List dan harganya nanti dikirim ya. Kontak WA
08222722. Allah Akbar ya, di kawasan ini padat banget ini. Ini di kawasan antara Hotel Mekah Tower dan Hotel Abraj Sa'ah ya, atau Hotel Mekah atau Jam Tower ya. Wah, di sini ternyata ada lokasi di mana banyak jamaah yang berjualan ini ya. 410 rial, ayo. 410 rial katanya. Pinter bahasa Indonesia. Ini ya. Banyak pengin beli-beli barang bekas ini ada di sini ya. Ini ya. Beli sajadah untuk oleh-oleh kayak gini juga ada di sini. Ini di kawasan ini ya. Kita bisa beli oleh-oleh ya. Ini di kawasan jalur menuju Misfalah ya, atau antara Hotel Mekah Tower dan Hotel Abraj Sa'ah ini ya. Atau di depan sana ada Hotel Ilef Kinda ya, Ilef Kinda. Kita sepil kawasan ini. Wah, ini ternyata ada pasar tumpah nih guys. Ayo. Sekali lagi ya, situasi dan kondisi ya. Kota Suci Mekah Al Mukarramah ini di penghujung bulan Januari 2024 ya. Ini situasinya ramai banget ini ya. Ini. Dan di sini tuh kawasan orang yang bersedekah ya. Di depan tuh ada restoran yang hanya restoran itu menyediakan orang-orang bersedekah dan langsung dibagikan di sini ya. Sekali lagi ya, inilah Kota Suci Mekah Al Mukarramah ya. Jadi menjadi gambaran nanti kelak para tamu-tamu Allah ya, yang ingin Kota Suci Mekah, kalau ingin belanja di emperan Plasitir Haram juga ada ini. Ini contohnya jamaah dari Indonesia belanja ini. Ini abaya murah ini. Di sini banyak yang jualan ya. Ini ya ramainya Kota Suci Mekah ya. Ini di depan pelataran Masjidil Haram nih. Jadi jamaah kalau pulang ke Masjidil Haram ya, bisa belanja di kawasan ini ya. Ini harganya murah saja. Kita tanya ya. Ada berapa ini? 10 rial. Oh, 10 rial. Pinter bahasa Indonesia. 10 rial ini ya. 10 rial. Ada plastiknya lagi. Ini ada tasnya ya. Ini 10 real. 10 real seperti ini. Sajadah. Kayaknya bagus ini, ada tasnya nih ya. Ini ada daster juga. Insyaallah dasternya bagus tuh. Daster 20 real. 20 real kayaknya bagus ini dasternya ini. Kayaknya bagus ini. Sandal juga banyak yang jualan ini. Kita akan menuju ke Masjidil Haram lagi ya. Kita review kawasan ini. Kawasan Pasar Tumpah ya ini ya. Ada Pasar Tumpah di depan pelataran Masjidil Haram. Kita akan bergeser menuju ke Nah ini Mas Awi ditelepon ini karena Mas Awi ini sambil ngirim kurma ya. Halo Pak Andi. Oke, guys, saya sebentar ke situ ya. Oke. Nah ini ya, jadi Mas Awi seperti biasa sambil ngirim kurma janjian di depannya KFC ya. Sambil berbagi situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al Mukarramah ya. Seperti ini ya, di ujung bulan Januari 2024. Nah, ini Masjidil Haram padat banget seperti ini guys. Ini di pelataran Masjidil Haram depannya Hotel Mekah Tower. Dan Mas Awi janjian dengan jamaah yang pesan oleh-oleh ya ke Mas Awi. Nah, ini Hotel Mekah Tower nih. Ramenya ini di depan Hotel Mekah Tower. Ini ya.
Ini KFC. Halo, assalamualaikum Pak. Pak Andi. Aduh. Ini Pak, sudah saya siapkan di sini nih. Aduh. Masuk YouTube-nya Mas Awi enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aduh, ini bersama Pak Andi. Pak Andi jamaah dari mana Pak Andi? Dari Bandung. Dari Bandung ke mana, Mang? Cager. Mas Awi orang Jawa tapi bisa Sunda sedikit-sedikit ya. Aduh, terima kasih atas pesanan oleh-olehnya Pak ya. Monggo silahkan, ini Majedol 4 Pak ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini coklat campur 1, coklat kelapa 1, kurma isi almond 2. Oke, enggak apa-apa Pak. Bentar juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak pokoknya Pak ya, telah pesan oleh-oleh ke Mas Sawi. Alhamdulillah ya, ini dibeli ada pembelinya ya. Maksudnya itu mengantar kurma ya, dari jamaah dari Bandung Pak, namanya Pak Andi ya. Oke, Mas Sawi melanjutkan lagi ya. Jadi sembari mengantar kurma, Mas Sawi itu sambil ngevlog, sambil berbagi ya. Mudah-mudahan video-videonya Mas Sawi ini bermanfaat, memberikan manfaat para pemirsa semuanya ya. Di samping membuat video ini, tujuan saya adalah menjadi ladang amalan ibadah ya. Mudah-mudahan kalau nanti bermanfaat ya, jamaah mohon doakan Mas Sawi ya. Mudah-mudahan sehat. Sehat semuanya ya, selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ya, dari depan tempat yang termulia, tempat suci, tempat yang mustajabah, saya doakan bagi penonton YouTube Mas Sawi ya, mudah-mudahan kalian semuanya yang menonton video ini ya diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, dan dipermudah oleh Allah bisa berkunjung ke tempat ini melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram ya, seperti ini ya, selalu ramai seperti ini. Ini sore hari ya, sore hari hampir jam 4:30 sore ya. Ini kepadatannya di sore hari seperti ini ya. Kota Mekah cerah, dan di akhir-akhir ini, di bulan Januari ini, hujan semakin jarang ya. Yang dulu di Desember, November di Kota Mekah tuh menghijau, sekarang udah rumput-rumput mulai menguning atau mati ya, karena sudah mulai jarang hujan. Ini situasi dan kondisinya. Kita akan menuju ke WC 3 ya, atau di depan pintu utama Masjidil Haram Malik Abdul Aziz sana. Ini situasi di pelataran Masjidil Haram. Seperti ini. Masya Allah. Yep. Ini ada yang bule nih, bule kambing. Rambutnya pirang. Pirang original. Ini jamaah dari Indonesia tuh. Kali lagi situasi dan kondisinya ya. Allahu Akbar ini ya. Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Dan sekali lagi ya, yang pesan oleh-oleh khususnya jamaah umrah yang di Kota Mekah, nanti bisa langsung DM Instagram atau kontak WA ya, 08 222 722 4242, atau ada di deskripsi ataupun ada di YouTube, ada di video YouTube nomor WA saya. Ini ya di depan tuh pintu utama Masjidil Haramnya. Jadi kondisinya Masjidil Haram tuh seperti ini ya, di sore hari tuh. Jadi sore hari ini sejuk banget ya. Pokoknya nyaman lah. Ini seperti suhu udara di kawasan Malang ya, daerah Lawang sana ya. Sejuk gitu, Kota Mekah tuh kalau di musim dingin tuh. Thank you.
Oke, itulah tadi ya, secara khusus saya berbagi ya situasi dan kondisi ya Masjidil Haram Mekah Mukarramah yang saat ini di penghujung tahun bulan Januari tahun 2024. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan manfaat buat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.